suara apa lagi itu? Kayak ada yang pukul-pukul batu. Loh, ini kan si Dorot alias Domba Garut. Kalian lagi ngapain sih? Bisa diselesaikan dengan kepala dingin kok, bukan dengan kepala batu. Iya, Otan tahu. Kepala kalian tuh emang luar biasa keras kayak batu. Maaf, Sob. Teman di rumah pasti bertanya-tanya. Apa dombanya tidak gegar otak ya karena beradu kepala sekeras itu berkali-kali? Menurut ensiklopedia hewan yang Otan pernah baca, domba bertanduk besar seperti domba Garut punya kemampuan memperlambat kembalinya aliran darah dari otak ke tubuh. Hal ini bikin volume darah di otaknya meningkat, sehingga ketika ada benturan, otak domba tidak akan berguncang. Prinsip ini dikenal dengan istilah bubble wrap effect atau efek gelembung pelindung. Ya, betul. Persis kayak plastik gelembung kalau beli TV baru. Biar nggak rusak itu loh. Karena itulah otak mereka mampu terhindar dari cedera atau kerusakan meski mengalami benturan keras berkali-kali. Cakep!